Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku ya guys, Juni Channel. Oke, sebelumnya innalillahi wa innalillahi rojiun. Aku nggak mau sedih sebelumnya guys. Jadi hari ini, pagi ini beda dari hari-hari sebelumnya. 5 tahun aku menjaga kakek, yang kalian tahu seperti video-video aku, banyak video-video di dalamnya ada kakek, saat aku ngurus kakek. Jadi semalam hari Jumat tanggal 6 November habis maghrib, mungkin sampai di situ aku menjaga kakek ya guys ya. Jadi waktu kakek meninggal itu aku di rumah berdua saja sama kakek, nggak ada siapa-siapa. Kebetulan suami juga belum kesini. Jadi itu habis maghrib setelah aku mandi, kakek udah nggak ada. Yang tadinya aku ngasih minum susu masih ada. Soalnya hari itu kakek itu benar-benar kondisinya baik, tanpa dahak banyak, terus kalau diminum susu juga nggak keselak gitu guys. Dan kagetnya pas habis setelah mandi aku tiduran sebentar, aku tengok kakek seperti biasa dan sekarang udah nggak ada. Jadi kakek ditaruh di tempat kayak pura gitu, tempat sembahyangan orang-orang yang udah meninggal. Jadi nggak di rumah, biasanya kan ada yang di rumah gitu guys ya. Jadi kakek semalam aku nganterin jasadnya ke tempat sembahyangan. Aku udah ikhlas ya guys ya, bukannya nggak sedih, aku sedih banget. 5 tahun jaga kakek itu nggak sebentar ya guys ya, nggak sebentar. Jadi hari ini tuh benar-benar beda banget, benar-benar aku ngerasa sendiri gitu guys gitu. Yang biasanya aku pagi mandiin, ngasih minum susu, terus tak sayang-sayang, tak cium-cium gitu guys. Kalau udah mandi itu kan wangi gitu ya, udah pergi. Biasanya aku bikin video di sini, di belakangnya ada kakek yang sedang tidur. Ya nggak apa-apa, aku udah ikhlas ya guys ya. 5 tahun udah, menurutku udah, mungkin kakek udah capek melihat kondisi kakek yang beberapa hari ngedrop terus kurus banget. Udah pokoknya udah nggak tega. Dan aku udah sempet bisikin ke kakek kalau mau pergi-pergi, tapi pas aku di rumah gitu ya. Dan alhamdulillah aku di rumah berdua sama kakek. Dan pas kakek meninggal itu aku langsung nelpon suami aku guys, soalnya aku takut gitu guys sendirian. Jadi aku manggil suami aku, terus aku nelpon majikanku yang di sini, terus nelpon koko, cece juga guys. Jadi sekarang beda, sekarang kakek udah tenang di sana, sehat, nggak sakit lagi gitu guys ya. Oke guys, jadi semalam itu juga aku pas di pura tempat sembahyangan itu juga nemenin kakek dimandiin, ngelihat kakek dibajuin, pokoknya ngeliat prosesnya, terus ngeliat kakek dimasukin ke pendingin. Semoga kakek tenang di sana. Alhamdulillah 5 tahun kakek merupakan tempat atau salah satu aku nyari rezeki di sini. Jadi kangen kalau pas jam-jam segini kakek itu lagi tiduran, lagi melongo, pokoknya jadi kangen lah segalanya. Nah ini di rumah
masih nungguin keluarga-keluarga yang mau datang, karena soalnya belum ada datang semuanya. Terus aku juga nyicil-nyicil nata baju aku, guys, karena ya nanti kalau selesai proses kakek dibakar, dimakamkan, pastinya kan aku pindah. Mudah-mudahan aku dapat majikan yang baik dan aku jaga entah atau ama atau aku sama aja, yang penting majikannya baik, pengertian, sayang sama aku sama seperti keluarga itu di sini sebelumnya. Pokoknya kalau diceritain nggak ada habisnya, guys. Keluarga sini benar-benar baik. Pokoknya welcome buat aku sama suami aku gitu, guys. Jadi kemarin itu masih sempat aku bukain pempes-pempes, guys. Masih baru tuh kan, baru beli. Takutnya kemarin kan kakek masih ada, nggak taunya semalam udah nggak ada. Jadi ini pempes-pempesnya udah nggak kepake. Kasur, pokoknya sarung bantal, spray udah aku cuciin. Ini aku nyiapin baju-bajunya kakek, nanti kata majikanku mau dibawa. Jadi kangen di sini, guys. Kangen banget. Biasanya kalau jam segini tuh kakek itu aku nyedot dahak ya, guys ya. Bakalan kangen sama tempat ini. Jadi tadi aku juga beresin bajunya kakek di sini. Biasanya di sini ada selang oksigen, di sini ada selang kencing. Pokoknya bakalan kangen sama tempat ini, guys, sama kakek juga. Semoga kakek tenang di sana. Semoga surga di tempatnya Allah, amin. Jadi aku nggak mau sedih-sedih lagi, guys. Aku paling seneng lihat kakek waktu mau pergi itu, maksudnya nggak perginya nggak ngerepotin, perginya kayak orang tidur. Benar-benar baik banget perginya, guys. Dan aku nggak nyangka kalau secepat ini kakek pergi. Tapi nggak apa-apa, karena kasihan kalau kakek masih hidup juga tersiksa, mungkin tersiksa dalam kondisinya kurus, susah makan gitu, guys, ya. Kan aku juga nggak tahu. Ntar lagi aku mau mulai melipetin kertas buat bunga kakek, jadi nanti aku mau melipetin. Dan semalam itu aku sama suami nggak bisa tidur. Tepatnya aku tidur di kamar, di kamar singgah. Tadinya suruh di atas, tapi aku nggak mau. Aku tetap di sini walaupun nggak bisa tidur semalaman. Okay, guys, jadi gitu aja. Sekali lagi mohon maaf ya, guys, ya, kalau aku bikin video yang nggak penting. Mohon doanya, mudah-mudahan aku dapat majikan yang baik, sayang sama aku, yang dijaga nggak rewel, baik. Pokoknya mudah-mudahan lah, guys, ya. Mohon doanya, terus dukung aku, terus dukung channel YouTube aku ya, guys, ya. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.